Welcome back to my channel. My channel? Not her channel, my channel. Di video kali ini saya kembali membawa teman setelah kemarin kegagalan dia bermain Bean Boozled. Kita bawa lagi dia ke sini. Aku lagi. Untuk video reacting to K-pop MV. Oh yes. Oh yes, yang videonya juga sebenarnya kita enggak tahu apa. Jadi video ini adalah diatur oleh orang di belakang kamera ini. Jadi di mana kamu? Apa ya kayak hilang. Ya, okay. Kita akan nonton video-video MV K-pop tersebut. Ada yang udah nonton, ada yang kita udah nonton, ada yang kita belum nonton. But mostly kayaknya gue belum nonton. Jadi kita watching. Okay, jadi kita akan segera mulai nonton MV-nya. Play. Play. Manusia di belakang kamera. Nah, belum nonton nih gue. Gue belum nonton serius. Gue udah nonton sekali. Oh. Halo Mbak. Hai Mbak, rambutnya bagus. Yeah. Kayak Hayley Williams ya? Namanya juga dia. Oh iya. Halsey gila. Oh bukan ya. Wow. Oh, pinky. Oh, so pinky. Yes. Itu rambut biru siapa sih? Eta. Shimon Ivy. Oke. Oke, Jimin. Jogetnya kayak meliuk. Gue suka deh warna-warna. Gue suka banget dia kombinasinya matching sama background. Halo, kak. Sombrero bilang. Tuan gue pakai. Oh belum. Siapa rambut itu belakang? Dancer. Gak ada yang rambut biru kan? Gue rada deg-degan sih begini. Kenapa karena rambutnya pink? Gak tau. Dia kayak quirky-nya dapet aja. Iya. Gue suka si rambut biru. Si? Ya. Rambut cinti ya. Gue tau. Cuma dia nyaru banget. Mana Mbak Halsey-nya nih? Gitu aja kayaknya. Hah? Dia kan ada dance-nya. Kok gak kayak suara dia ya? Ini keren sih. Kayaknya dia suara cerita soal gitu. Pacar aku. Hah? Oh dia lu juga dia. Guys. J-Hope. Aduh lucu banget. Kok mereka kayak mirip ya? Di video ini gara-gara rambutnya. Si Ramon? Iya, bro. Kok dia gak ngerap-ngerap? Dia hanya Mon. Dia gak ngerap Mon. Sabar dong. Oh ya Mbak, yuhu! Oh mama my, oh mama my. Sebenernya juga ada di sebelah-sebelah kita nih. Oh mama, lagi di sofa bareng. Kok mendadak dia jadi kawaii banget ya? Dia kan tadinya gini banget. Iya. Dia mencari jati diri. She sings in Korean? Nice. Dia lucu banget. Lucu ya, gue suka deh color-nya. Kok gue deg-degan? Michael Jackson. Yeah. Try to control myself here. Okay. Tembak. Oh mama my, oh mama my. Gue suka deh namanya mama ini. Gue suka deh joget gini-gininya. Iya sih, Jimin sih. Iya kan, Jimin tuh flirty-nya dapet banget. Gue suka baju ini. Coba kalau dia rambutnya gak warna. Ini gue halus. Sebelahan lagi berdua.
อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวน้ำร้อนกันอุ้ยอ่ะสุขาวิดีโอเนี้ย very like super love you Raymond. Lucu sih, lucu soalnya warnanya kayak cute itu, terus karena rambutnya ada yang pink dan ada yang biru, jadi kayak matching sama seluruh set MV-nya. Terus suka aja kalau Halsey mau ngikut nyanyi bahasa Korea. Respect for you, Mbak Halsey. Terus favorit di 7 personel ini apa? Waduh, teman-teman. Gimana favorit 7 personel Ramon? Aku sukanya Taehyung. V. Aku sukanya Ramon, tapi di sini aku tidak ada yang kayak udah kayak cukup please. Satu jawaban. Di sini aku tiba-tiba kayak tergetar dengan Jimin. Yang namanya. Boleh gue aja nggak? Iya, oke. Next, next MV. Seneng ya? Yes. Wow. Wow. Her Blackpink hair ya? Wede. Aduh, bajunya sih, kalau Blackpink sih. Karasi, karasi, gila. Man Queen. Gila sih dia. Udah kalau dia tuh kayak pengen nyontek makeupnya tuh parah. Tapi gak bakal bisa jadi kayak dia. Aura dia tuh keren banget. Cukup, cukup, cukup. Lisa, love you. I'm not sorry. Salah bukan. Rose. Ah, my favorite. Gue gak ngerti sih kalau orang yang gak suka Rose. Parah sih, dia keren banget. Kayak dia gak ada salahnya, sumpah. Nangis dia aja bagus banget. Let's kill this. Yeah, 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 yeah. Gue suka banget bagian ini. Kayak menurut gue ini outfit keren. Terus kayak semuanya cantik. Gue merinding, coy. Merinding nih. Agak buku tadi tuh crazy. I'll see you. Next up, this love is my favorite. You plus me. Ya, kan baik. Gue pengen contek deh eyeshadow-nya. Tapi kayaknya gak akan. Aduh! My queen! Sorry, sorry. Gila, cantik banget. My queen! My queen! Gila, dia gak ada celah sih. Gila, gak ada celah, gak ada salah, sumpah. Gak ada salah. Dia gak salah, sumpah. Rosie gak ada salah. Manusia tanpa celah. Kecil. Bukan sih padahal. Dia lebih muda dari dia bener. Coba tambah. Gila, keren banget sih. Dia nyanyi di perangkap. Perangkap tikus tuh ya. Duh, ini cantik banget. Gimana ya? Jadi berat gak ya rambutnya, pertanyaan gue? Panjang banget extensionnya. Kayak extension sih. Rose juga. We all commit to life. Gila, men. Gila, Rose. Hormat ini gue. Adalah video untuk Rose. Parah. Hormat. This era. This is Rose's era. Yes. Belum. But true. Jadi gue tau. Kayak prok juga. Let's kill this love. Kayak Ariana Grande ya, bisa dari belakang. Wey! Murder this sarang. How about this? Oh my god. Oh my killer. God, girl. Aku udah nonton video ini sering banget sih. I get killed, man. Yes, get killed. Every time. Keren. Outfitnya keren, lagunya keren, Rose. Bajunya keren, merekanya keren, Rosie-nya keren. Ya, Rosie itu semuanya sih paket. Konsep yeah. MV-nya gimana tuh? Konsep MV-nya suka sih, kayak kalau Blackpink kan emang selalu kayak lagu perang gitu ya. Gila. Lagu-lagu. Terus kayak selalu outrageous aja sih. Gimana? Kayak setnya ada yang lebay, warna-warni, hebring, love. Gila. Twice with Fancy. Wow, ini gue belum nonton. Gue belum lihat juga. Kayak apa lagunya juga gue nggak tahu. Asik.
Kayak apa ya? Reminds me of something else. Ini, Dela-Dela. I did. Everyone. Siapa nih? Mina. Beda ya dia. Sumpah gue merasa dia makin cantik loh. Parah. Dia makin keren. Rambutnya panjang sekarang. Iya. Siapa? Jonghyun. Haimo. Kenal. Kenal. Sahabat. Les banget. Gue suka begini. Iya kayak vintage-vintage. Aduh, malu cuy. Banget. Oh ini lagunya. Ini potong pendek rambutnya. Ini siapa sih? Cuy. Sumpah. Dia keren, keren. Come on. Wow. Aduh, gue suka dia. Siapa? Dahyun. Kok sama cowok paling suka dia? Iya wey, sebenernya dia cute. Yuk, bajunya. Lagi zaman neon ya sekarang. Kayak lagi comeback. Itu tumben dia nyanyi, dia bisa nge-rap. Gue suka banget dia. Suka banget gue baju itu tadi. Kok gue merasa mereka kayak jadi banyak banget ya? Padahal cuma segitu. Tadi gue banget. Tuh kan lagi comeback nih neon. Yo, Oprah. Ini kan papa, Neon, jepitanku, jepitanku sebenarnya, bukan jepitanmu. Aduh, dia mukanya lucu banget. Enggak, tapi si Sana tuh kayak benar-benar kawaii desune ya, kayak orang Jepang. Eh, Sana tuh orang Jepang aja, Pak. Sana, Mina, Momo. Gini ya dia. Dia kenapa cantik banget? Iya, udahlah dia kayak cantik aja gitu udah. Tapi menurut gua lagu ini kurang catchy loh untuk lagu Twice. Ya, kan biasanya Twice kayak repetitif gitu kan. Tapi belum. Oh, belum. Okay. Setelah kayak dua kali denger gua fancy gitu. Ini mulai nyantol. Ini bentar lagi nyantol nih. Yes. Cute. So fancy, man. Menurut gue konsepnya beda loh dari MV Twice biasanya. Yeah. Kayak lebih ini neon mature gitu. Biasanya kan Twice kayak disco banget. Kawaii gitu. Yang ini kayak lebih good lah. Lebih mature, lebih apa kostumnya kayak vintage-vintage gitu. I like. Lebih fresh. Lagunya belum nyangkut tapi pasti akan nyangkut. Seperti lagu Twice biasanya. Good. Okay guys, jadi kita sudah tiba di penghujung video. Tadi itu adalah video kita reacting to K-pop MV. Mungkin kita bisa bikin lagi nanti kalau udah ada video-video baru. Betul. Lagi. Mungkin kalau Monsai ada video baru lagi. Oh. Atau betul. Mungkin kalau Basics ada video baru. Okay. Thank you guys for watching. Thank you for watching me torture Danita throughout the whole video, or the other way around, she torturing me. No. Yeah, she did. Kalau misalnya kalian suka video ini bisa like and also bisa subscribe channel ini dan kalian juga bisa follow my social media and Danita's social media. Bye. Just do it. Just do it.